Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadratul kiram, para asatid, para pecinta majlis-majlis ilmu, terkhusus kepada saudara saya Al-Ustaz Ahmad Saifullah dan hadirin hadirat semua, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang mulia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis maulid yang digabungkan dengan pembacaan kitab dari guru besar kita Al-Imam Al-Ghazali dalam karyanya Kitab Minhajul Abidin. Dan kemarin kita sudah menerangkan sedikit tentang taubah, dan kita akan membahas kelanjutan daripada apa yang kita pelajari daripada kemarin dan kita sampai kepada perkataan beliau. Ya, setelah kita belajar tentang muqaddimatut taubah, lalu ada yang namanya was-was, gangguan ya, bisikan hati. Ada bisikan dari nafsu kita yang selalu membisikkan kita, innama yamna'uni minat taubah anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dhanbi wala athbut wala taubah. Saya ini bukan tidak mau taubat, tapi saya ini mau taubat, tapi saya tahu sama diri saya bahwa saya pasti akan kembali kepada dosa yang saya lakukan sekarang. Saya tidak bisa keluar dari dosa ini. Kadang-kadang bisikan hawa nafsu seperti itu. Jangan taubat, orang kamu pasti kembali kok. Ada perkataan seperti itu kadang-kadang dalam jiwa kita ini. Ya. Fala fa'idata fi dzalik. Tidak ada faedah kau taubat karena kau pasti akan kembali. Ketahuilah, kata beliau, yang seperti ini anna hada min gururi syaiton. Ini adalah dari tipuannya syaiton, kata beliau. Ya. Man aina laka hadzal ilm? Dari mana kamu mengetahui kamu kembali apa enggak? Tidak ada yang tahu, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Tidak tahu kita nih. Kita cuma bisa berencana, tetapi kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Mungkin kita merencanakan apa yang akan kita besok lakukan ini, tetapi kita tidak tahu apa akan yang terjadi besok ini. Tidak tahu kita. Fa'asa antamuta ta'iban qabla an ta'uda ila dhanbi. Harapannya adalah bisa jadi kita ini meninggal dunia dalam keadaan taubat sebelum kita kembali pada dosa yang selalu kita laku. Jangan diundur-undur taubat itu. Umurnya orang itu tidak ada tahu. La turajji fi'la sholihati ilal ghad la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kau terus undur-undur amal kebaikan itu sampai besok. Bisa jadi besok datang dan kita sudah ada di tiang lahat, katanya. Ya, jangan diundur-undur sampai besok, sudah langsung. Ya. Qabla an ta'uda ila dhanbi. Ammal khawfu minal 'aud, adapun rasa takut kita dari kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan itu, fa 'alaikal azmu wasidku fi dhalik wa 'alaihi al-itmam. Yang penting kita ini punya niatan yang kuat dan kesungguhan yang sungguh-sungguh, ya, untuk tidak mengulanginya lagi, maka dengan itu saja sempurna tobat kita sudah. Hati-hati ya, jangan dibuat mainan. Maksud saya apa? Ya, jangan cuma yang penting wis niat, yang temenan niatnya. Kembali apa tidak, nanti kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang detik ini kita betul-betul ingin selesai, tidak mau kembali lagi dengan dosa. Yang menyaksikan kesungguhan hati kita, saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'in atamma fadzaka min fadlih. Kalau sempurna kita tidak kembali lagi dengan apa yang kita niatkan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'in lam yutim. Kalau kita tidak bisa kembali lagi setelah kita berniat bersungguh-sungguh, ya, sudah ada niatan dalam hati, beliau berkata, faqad ghufirat dhunubu kasalifah kulluha. Dosa kamu yang dulu itu, dengan kesungguhan kamu ketika tobat yang pertama tadi itu, dengan niatan yang kuat untuk tidak kembali, dibersihkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibersihkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita kembali setelah kita berniat dan bersungguh-sungguh dalam meninggalkan dosa tersebut. Paham ya? Wa tahassalta minha wa tatoharta.
ya kamu dapat dari taubat itu dan kamu suci dari dosa-dosa tersebut selama kamu mempunyai kesungguhan niat dan sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Ya walaisa alaika illa hadza dzanbul ladzi ahdatsahul an. Kamu tidak punya dosa kecuali dosa yang baru kamu perbuat ini. Yang lama sudah diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Orang itu kalau diampuni catatannya malaikat dihapus. Sehingga tidak akan ada musa'alah atau pertanyaan nanti pada hari kiamat. Yang kita takutkan apa? Kita meninggal dunia dan catatan itu masih melekat di buku catatan kita. Tidak tahu kita akan menjawab apa nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Ya. Wa hadza huwa ribhul azim wa fa'idatul azimah kabirah. Wa la yamna'ukal khauful aut anit taubati fa innaka minat taubati abadan baina ihdal husnayain. Ya, kalau kita sudah diampuni ini ribhun azim. Ini keuntungan yang agung. Besar ini keuntungannya ini. Ya. Wala yamna'uka khauful aut dan tidak menghalangi kamu takut dan untuk kembali itu daripada taubat. Jangan sampai menghalangi. Nanti saya jangan punya niat, jangan takut sama itu. Wis niatkan dalam hatinya sungguh-sungguh, biarkan Allah menjadikan menjadi saksi kesungguhan kita untuk tidak kembali kepada dosa-dosa kita ini. Karena orang yang taubat itu selalu baina ihdal husnayain. Ya. Baina ihdal husnayain, di antara satu dari dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, ketika Allah melihat kesungguhan taubat yang dilakukan oleh seorang hamba, minimalnya adalah diampuni semua dosa yang pernah dia lakukan. Maka maksimalnya Allah akan menjaganya dan dia tidak kembali lagi kepada dosa dan dia menjadi orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Tidak ada yang ketiga, dua ini saja. Jadi bisa jadi dengan kesungguhan kita ini dosa semuanya habis karena Allah melihat hati kita ada niat dan ada kesungguhan untuk tidak kembali kepada dosa. Seandainya kembali, dosa kita yang lalu sudah berlalu semuanya. Seandainya tidak kembali, maka kita sekarang dituliskan oleh Allah kepada hamba-hamba yang akan masuk di daerah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memberikan tafsir perincian bahwa yang namanya dosa itu ada tiga bagian. Berapa? Tiga. Yang pertama, dosa yang kita lakukan itu apabila berhubungan dengan tarkul wajibatillahi subhanahu wa ta'ala, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Seperti apa hal yang diwajibkan? Sholat dan puah. Mau tobat dari dosa ini, maka bukan baca astagfirullah cara-cara bertobat dari dosa ini. Bagaimana cara-cara bertobatnya? Ya, maka dia itu fataghdhi ma amkanaka minha, harus mengkodok sebisa kita. Faham ya? Kalau kita ini meninggalkan puasa, meninggalkan yang namanya sholat ataupun zakat yang wajib bagi kita ini ataupun kafaroh tidak dikerjakan, maka cara bertobatnya adalah kita mengkodok apa yang kita tinggal. Habib, saya dari SMP sudah balik Habib, sampai kuliah tidak pernah sholat ya Habib. Lah ya apa? Kadang-kadang ada kasus seperti ini. Ada apa tidak ada? Ada. Ada. Ya baru ini Habib ikut-ikut majelis baru sholat lagi. Ada apa tidak ada? Banyak ya. Bukan ada, banyak. Lah caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dihitung berapa tahun? Berapa tahun? Misalkan 4 tahun, ya dikodok sholatnya 4 tahun itu. Abu Beb, ya enggak langsung satu kali sholat, dicicil. Ini cicil yang baik ini ya, kalau cicil utang itu enggak bagus ya. Ini cicil sholat ini, maksudnya apa? Sholat subuh, enggak harus ketika subuh nyicilnya. Boleh antum lakukan setelah sholat duha dan lain sebagainya. Misalkan, ya, badalan anid duha, daripada antum capek sholat duha karena antum punya utang masih, ya dari sholat subuh lebih baik antum mengkodok sholat subuh itu lebih aula, lebih utama daripada antum sibuk dengan sholat duha tapi tidak mau mengkodok sholat subuh yang pernah ditinggalkan dulu. Mengkodok sholat subuh itu lebih utama, tapi kalau antum mau menggabungkan di antara dua sholat lebih afdol lagi.
mengkodok misalkan 5 salam lalu dilanjutkan dengan 2, 4 ataupun 8, faddalahan wa sahlan. Berlalu satu hari, ya saya akan mengkodok sholat selama 10 hari, berarti apa? 10 salam. Kalau satu hari 10 kali subuh, nanti dicicil, hari ini subuh terus sampai selesai, nanti duhurnya, nanti asarnya, nanti maghribnya, nanti isya. Ini kalau temenanan mau tobat. Karena bagaimanapun setiap sholat akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap puasa akan ditanya. Makanya perempuan itu kalau masalah ini tidak ada keringanan. Perempuan yang diminta, ya sholatil mar'ah khamsaha, shomat sahroha, wa ato'at ba'laha. Tiga saja. Sholat, puasa, taat suami, cukup sudah. Menjaga kehormatannya, wahfidot farjaha, sudah masuk surga yang mana saja perempuan ini sudah, kalau sudah seperti ini sudah modelnya. Tapi kalau ninggalkan sholat tidak ada keringanan walaupun wanita, kecuali kalau masa haidnya ya, kalau haid kan tidak wajib dikodok sudah, itu lain cerita. Ini kalau dosa kita hubungannya dengan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua adalah dzunubun bainaka wa bainallahi Subhanahu Wa Taala. Dosa di antara kita dengan Allah seperti apa? Kasur bil khamr, wa dzurbil mazamir, wa aklir riba, wa nahwi dzalik. Dan macam-macam sudah ya. Minum khamr ya. Pakai peralatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riba yang kita lakukan, zina misalkan. Faham ya? Bagaimana cara bertanya? Fatandamu ala dhalika. Kita harus punya sifat yang namanya menyesal, ketun, heran. Ya. Nyesel, menyesal ya. Watuwattin qalbaka ala tarkil aut ila mithliha abada. Tetapkan dalam hati kita bahwa kita akan meninggalkan dan tidak akan kembali kepada dosa yang dahulu pernah kita lakukan. Dosa ini paling enak itu apa sih menurut antum? Enaknya ini di mana? Ya enak, Beb. Iya, saya mau tanya, enaknya di mana? Berapa lama? Yang dilakukan antum ini apa? Misalkan dosa pada orang umumnya ini ya. Misalkan apa? Judi. Enaknya di mana judi ini? Kalau kalah antum uangnya habis sia-sia. Kalau menang uangnya haram. Terus enaknya di mana? Enaknya di mana? Anu Beb. Madon. Main perempuan. Berapa lama akan kumpul laki sama perempuan ini kekuatannya? Herannya berapa lama? Seandainya kita adalah orang-orang yang sudah menikah, maka kehancuran keluarga kita pasti akan kita dapatkan dengan kenikmatan yang sesaat yang tidak ada harganya. Yang kita bisa dapatkan daripada sesuatu yang halal, kenapa cari yang haram? Makanya ketika Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW terbang melihat seseorang, ya baik laki atau perempuan, di sini ada daging busuk, basi, tetapi jadi rebutannya orang. Di sini ada daging segar dengan segala kenikmatannya, ditinggal tidak ada yang mau ngelirik. Dilihat siapa ini? Ini loh orang laki-laki, sudah ada yang halal bingung sama yang haram masih. Sama, perempuan juga seperti itu. Sudah ada yang halal bingung sama yang haram. Ini kenapa? Karena pandangan matanya tidak dijaga. Ngelirik terus ya, kalau ngelirik akhirnya senang, hati-hati sama mata ya. Fa innaha sahmun min sihamil iblis. Ya. Al-masmum. Wa man tarakaha mahafatan lillah. Karena pandangan mata ini adalah panah beracun yang iblis arahkan kepada hati kita, pandangan mata ini. Kalau sudah kena pandangan, delok wong wedok ngelirik jatuh hati, selesai ajarannya sudah. Kebayang terus walaupun sudah punya bojo, punya apa. Sama perempuan juga seperti itu. Eling-elingan sampai ke rumah terus. Faman taraka halillah. Siapa orang yang meninggalkan pandangan ini karena Allah. Dijaga matanya.
akan diganti dengan kenikmatan yang dia rasakan di dalam ibadahnya. Pilih yang mana? Kita kan sekarang mengeluh ya. Kenapa? Ibadah tidak merasa apa-apa kita ini. Karena kerasnya hati kita. Dapat janji dari Rasul, yang jaga mata diganti sama Allah dengan kenikmatan. Dalam artian, yang masih tidak menjaga matanya, dia tidak akan merasakan apa-apa dalam ibadahnya. Sudah. Tidak ada yang kedua. Yes. Ya, yang meninggalkan dapat kenikmatan, yang tidak menjaga matanya berarti dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya. Sudah ya. Apalagi anwa'ul haram ini apa yang dilakukan ini? Riba, ya sudah untung sama sekali sudah. Oh, riba itu tidak ada enaknya, sumpek ya. Jangan pernah punya pikiran dengan meminjam uang cara riba saya akan mengembangkan usaha saya. Tampak dengan mata ini selama hidup ini kurang lebih 40 tahun atau kurang sedikit umur saya ini, walaupun diberikan kemajuan pada awalnya, terlahirnya keluarganya tidak nemu senang, anaknya tidak nemu senang dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun dari yang sumbernya halal tidak akan berkah. Walaupun tampak kerjaannya itu nyata ada hasilnya, tetapi makanan itu dimakankan sama keluarganya sama anaknya, maka tidak ada keberkahan di sana. Nanti anaknya ini rusak, tidak sholat, tidak apa, tidak apa. Karena sumber dari kerusakan semuanya adalah bagaimana dan apa yang masuk ke dalam mulutnya dari makanannya. Riba, apa lagi? Tidak ada yang enak pokoknya. Apa yang enak ini terus ini? Makanya ada seseorang ini aneh, orang kok tidak mau maksiat, ada orang yang melihat aneh kok mau maksiat. Apa enaknya? Antum dingin melihat perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Tetapi ada orang lain itu melihat wajahnya orang-orang soleh lebih dingin hatinya. Kenapa kok ditukar ini sama ini? Ya lebih ini yang halal, yang enak ini. Pulang kepikiran masih. Dia yang dulu lupa melihat wajahnya orang soleh jadi ingat sama Allah subhanahu walaupun sesaat. Yang dulu malas jadi semangat ibadahnya. Yang dulu sudah mulai loyo ini apa semua kembali bangkit semangatnya. Tidak tahu tapi itulah ya. Hawa nafsu dan setan yang selalu menjaga kita supaya kita tersesat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Yang ketiga, jadi tidak ada baiknya sama sekali orang maksiat. Sama sekali tidak ada baiknya. Coba dipikir sedikit aja, kita pasti akan meninggalkan itu semuanya. Ini yang paling sulit. Dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza askalu as'ab. Dosa yang kita lakukan dengan hambanya Allah, sama-sama manusia ini yang sulit ini. Karena dalam kaidah itu dosa di antara kita dengan Allah mabni alal musamahah. Itu akan gampang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di antara dosa kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu mabni alal musaalah, akan ada tuntut menuntut nanti pada hari kiamat. Enggak bisa semua orang kepengin masuk surga soalnya. Setiap orang punya dosa. Kita semua berharap ada yang mengambil dosa kita ini. Ketika ada orang yang mendolimi kita, kita tidak akan diam. Ambilan ini, yang penting saya selamat masuk surga. Apalagi orang itu orang yang kita benci, ya selesai sudah caranya. Kasih no semuanya sudah. Paham ya? Rata-rata pada umumnya, dosa yang kita lakukan dengan makhluk ini, mabni alal musa, musa'alah. Musa'alah itu saling tuntut, menuntut nanti pada hari kiamat. Ada lima kalau di antara makhluk ini ya. Yang pertama fil mal wan nafas wal irid wal hurma wad din. Ada lima. Yang pertama fil mal. Ya, dosa yang kita lakukan dengan hamba yang berhubungan dengan hartanya. Maka fayajibu antaruddahu alaihi in amkanaka. Wajib bagi kamu untuk mengembalikannya apabila kamu mampu. Jadi sebisa mungkin ya dikumpulkan, dikembalikan apapun bentuknya itu. Teringat dulu masih SMP mungkin dia pernah utang sama temannya, sekarang sudah kuliah ketemu temannya ingat sama utangnya, balikkan. Jangan sampai gara-gara yang sedikit menghambat kita untuk mendapatkan yang besar nanti. Faham ya? Tetapi fa'in ajista andalik, kemampuan orang berbeda-beda. Dulu mungkin dia belum ingat sama Allah, sekarang ingat tapi tidak diberikan kemampuan dengan mengumpulkan uang sebanyak itu. Ya? Li adamin au fakrin, karena memang tidak punya atau karena memang dia golongan orang-orang yang fakir, untuk menutup kebutuhannya saja dia tidak bisa. Gimana mau bayar gitu loh. Cara yang pertama adalah
fatastahillu, minta halalnya. Ada orang yang berhati besar, sebelum orang minta halal sudah dihalalkan. Dan ini adalah sebaik-baiknya ibadah. Apa? Menghalalkan orang yang punya hutang dengan kita. Ini sebaik-baiknya ibadah. Orang hutang ini enak, ibadah gratis. Jadi kalau orang dihutang ini paling enak, ibadah gratis. Ya cuma bagi orang-orang yang tahu pahalanya. Tapi orang tidak tahu ya pegelati. Sudah berjanjian bertahun-tahun tidak dibayar-bayar ya pegelati. Tapi seandainya kita tahu, katanya Rasulullah SAW, seandainya kita menghutangi saudara kita, lalu ada perjanjian dengan mereka dengan waktu tertentu, kata Rasulullah SAW, lalu sudah lewat batas waktunya dan saudara kita tidak datang kepada kita, dan kita besar hati menunggu dia menunggu, maka setiap hari, ya, dari masa menunggu kita, itu kita dihitung sedekah sebanyak apa yang kita hutangkan kepada saudara kita tersebut. Perjanjiannya berapa? 6 bulan misal. Lah 6 bulan berlalu belum dibayar masih. Lalu kita dengan besar hati wis dintaini wis sampai dia punya uangnya. Lah masa menunggunya ini setiap hari kita dihitung sedekah oleh Allah. Ya, sebesar uang yang kita pinjamkan kepada saudara kita ini. Jalan terus ini sedekah ini mengalir. Mengalir. Kalau dihalalkan, oh selesai sudah. Allah itu punya sifat cemburu apabila ada hambanya itu berakhlak dengan akhlaknya, dermawan. Saya dermawan, ya sudah. Dengan kedermawanan Allah kita akan dimuamalai nanti pada hari kiamat seperti itu ketika seorang hamba punya sifat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut jadi dermawannya. Makanya katanya Nabi apa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu dermawan. Akhlaknya Allah itu pandai menutupi aibnya orang. Akhlaknya Allah itu bermuamalah dengan makhluknya dengan rahmat. Ini akhlaknya Allah yang kita harus punya akhlak tersebut. Dan dianjurkan sama Nabi, semakin kenal dengan Allah, siapa orang paling kenal? Yang paling berakhlak dengan akhlaknya Allah, merekalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Ya. Wa in ajista andalika ligoibati rajul, kalau kamu tidak mampu minta halalnya dan bayar pun tidak mampu. Kenapa? Orangnya tidak ada sudah, Bib. Dulu teman saya SMP, sekarang dia pindah keluar pulau, saya tidak tahu kemana kabarnya ini. Banyak kejadian seperti ini. Ya, ketika kita punya, orangnya tidak ada sudah. Ada kemampuan kita untuk membayarnya, tapi orangnya tidak ada. Au mautihi, atau karena meninggal dunia, sudah ya. Wa amkana kata sadduk anhu faf'al. Kalau kamu mampu bersedekah dengan nama orang yang kita dahulu pernah ambil hartanya, ya, atau kita pernah berhutang belum sempat kita bayar, bersedekah dengan nama orang yang dahulu kita ambil uangnya tersebut. Paham ya? Fa in lam yumkin, kalau tidak bisa kita karena tidak punya uang, maka sudah mau tidak mau jalan yang paling harus ditempuh adalah bitakthwa alaika bitakthiri hasanatika. Yang banyak berbuat amal soleh, karena apa? Pasti amal soleh kita akan diambil oleh saudara kita itu. Perbanyak sudah. Jangan berhenti sudah, 24 jam itu yang banyak sudah amal soleh. Karena mau tidak mau akan diambil nanti. Siap-siap aja diambil, pasti diambil. Katanya Imam Ghazali, yang banyak amal solehnya sudah. Warruju ilallah ta'ala bitadarru' waliptihal ilaihi an yurdiyahu anka yaumal qiyamah. Tapi tetap, selain memperbanyak amal soleh, kita kembali kepada Allah, kita mohon kepada Allah, supaya apa? Orang yang dahulu kita ambil hartanya, atau kita hutang belum bayar kepadanya, dibersihkan hatinya oleh Allah supaya mereka semua nanti akan menghalalkan apa yang pernah kita ambil atau kita utangi nanti pada hari kia minta sama Allah. Bisa? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Kalau sudah kita dicintai sama Allah, tidak mungkin Allah itu ya akan menuntut kepada kekasihnya, tidak ada. Sampai dari cintanya Allah kepada makhluk ini, manusia ini kok sudah dicintai sama Allah, sampai berkata if'al ma syi'ta faqad ghafartu laka, katanya. Berbuat sesuka kamu sudah, saya sudah ampuni, sudah cinta Allah sama orang ini. Sampai kalau ada orang mau nuntut nanti, ditetap ini loh, kesalahan ini, kesalahan fulan, kesalahan fulan, kesalahan fulan. Gimana? Ya mau nuntut ya Allah. Mau nuntut apa mau surga nanti, katanya Allah. Jangan diganggu, ini kekasih saya, katanya Allah. Jangan diganggu. Ini kekasih saya. Ketika dilihat, ya daripada nanti diambil kebaikannya,
hitungannya belum tentu menang apa kalah, masih ya melebus surga ya Allah. Kamu mau nuntut kekasih saya apa masuk surga, katanya Allah. Ya melebus surga ya Allah. Berapa banyak kebaikan yang akan saya ambil belum tentu bisa menutup dosa saya. Kalau sudah masuk surga aman sudah ceritanya. Ya sudah, masuk surga dan jangan tuntut kekasih saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya seneng kalau pernah didolimi sama orang soleh. Bisa-bisa gara-gara perbuatan dia yang mendolimi kita satu kali, dua kali itu Allah nawarkan surga langsung sama kita ini. Lupa surga wis, gak usah dituntut ini kekasih saya. Amin Allahumma. Wah, enak pada enak? Enak. Tapi juga ngamuk ketika di dunia, pegel-pegel tok nanti satu hari menuh ya. Lalu amakana fin nafas, adapun dalam jiwa ya, baik itu membunuh atau pernah menyakiti secara fisik, pernah mukul orang, hati-hati, darah ini hukumnya berat. Kalau seseorang ini diantara dia dengan Allah yang ditanya pertama dalam hisab itu adalah sholat, kalau diantara makhluk yang pertama ditanya adalah darah, apa? Darah. Kalau tidak pernah sampai menumpahkan darah saudaranya, maka dia aman dari hak-hak yang lainnya ini. Tinggi ini, hati-hati darah. Sama seperti kalau sudah sholat sempurna sholatnya, maka ibadah yang lain katut akan gampang semuanya nanti. Sama kalau diantara makhluk ini orang tidak pernah numpahkan darahnya orang sama sekali, maka aman ke belakangnya. Jadi jangan bangga antum ya kalau pernah mengalahkan orang, ninju orang sampai semaput-semaput ini apa semuanya, kelihatan gagah, tidak ada yang berani. Jangan senang. Bukan kehebatan itu. Bukan suatu kebanggaan, bukan suatu kebanggaan. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haroman, kata beliau. Manusia ini masih dalam kefasihan di dalam beragamanya, maksudnya aman agamanya masih selama dia itu belum terkena darah yang haram. Aman. Tidak perlu khawatir. Ya, kalau ini masalahnya nafas, kalau bisa minta halal dan minta dikisos. Kalau seandainya kisos itu merupakan cara yang bisa membuat orang yang pernah kita dolimi ya, baik dohirnya atau bahkan kita bunuh, kalau seandainya hanya kisos yang bisa membuat dia menghalalkan dari apa yang kita lakukan, tidak apa-apa minta dikisos. Lebih baik hukuman dunia daripada hukuman akhirat. Berani tinjun, ayo tidak apa-apa, siapa tengkau maafkan saya. Itu lebih enak. Loro, Bib. Ya loro, ya orang kamu pukul dulu sakit juga dulu. Kamu pukul orang mau dipukul tak mau. Daripada nanti dibendungi malaikat di akhirat, tidak apa-apa suruh tinju. Kalau misalkan itu cara, tidak ada cara yang lain untuk bisa membuat orang yang pernah kita zalimi ini menghalalkan apa yang dulu kita pernah perbuat. Kisos. Ya. Kalau tidak ada orangnya, au auliya'ahu hatta yaktassa minka, atau orang yang menjadi walinya, perwakilannya, baik dari orang tuanya ataupun anak-anaknya. Orangnya tidak ada, sudah meninggal dunia, ya silahkan apa katanya orang tuanya sama anaknya nanti. Ya, dulu ini pernah ada satu orang, saya ini ngeliat sendiri ya, apa di Darul Mustafa sana, anak Afrika, besar anak Afrikanya seperti saya tingginya, sudah usia bukan anak-anak. Diganggu sama anak tarim Habib ini, Al-Kaf, pegel, ditinju, dipukul, dem giginya ini rontok berapa, habis giginya, gak paham habis berapa, yang penting keluar darah sudah pulang. Ya orang tuanya lapor ke Habib Umar, ke Habib Ali Masyur. Habib Umar gak mau noleh sudah, apa ini anak kecil sepertinya kok ditinju ini apa, kayak saya mukul anak tinju anak-anak sekarang kalau ini kecil-kecil ini, ya rontok giginya, gimana? Habib Umar, anak ini minta maaf, nangis-nangis, tidak ditolong Habib Umar, tidak ada. Kok tidak masuk di akal, beraninya sama anak kecil. Mau dipulangkan sudah, minta syafaat kepada yang lebih tinggi, Habib Ali Masyhur, kakaknya. Saya maafkan, tapi hukum tetap berlaku. Hukum tetap berlaku. Lu gimana Habib? Iya, satu gigi, iya. Berapa itu? 5 apa 10 onta ya? 10 onta. Mau bayar? Mau Habib ya? Mau. Mau. Yang penting saya tetap di Darul Mustafa.
dihitung 1, 2, 3, 4, ya berarti 40 ya, 40 on, beres apa tidak beres? 5 apa 10 waktu itu ya? Lumayan, satu sapi aja berapa? Anggap harganya sama kayak sapi sudah. Sapi 10 juta, 15 juta. 15 juta jarang, sapi 10 juta itu kecil, 15 juta. Kalau 10 aja, 150, ya sedang 4 seket kalau 30 ya. 450 juta, ya itu memang hukuman secara hukum fikih seperti itu. Habib Ali Mansur ini fikih pokoknya, apa katanya fikih sudah. Kau bayar kambing, apa unta 30, belajar lagi di Darul Mustafa. Sudah. Karena anak Afrika ini mungkin kaya, anaknya kepala suku di Afrikanya, menyanggupi, dibayar uang itu. Yang penting tetap di pondok ya. La ilaha illallah ya. Kalau kita tidak minta, tidak bisa ya. Oh ya, ja'ala kafihilin, minta halalnya. Fa'in ajista faruju illallah subhanahu wa ta'ala ibtihalilahi. Kembali kepada Allah ya. Minta supaya hatinya nanti dibesarkan, supaya dia ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya. Wa amal fil irid. Dalam kehormatan, yang kita jelekkan kehormatan saudara kita ini. Baik kita gibai dia, atau kita fitnah dia, atau kita cela dan hina dia. Ini berat ini ya. Ghibah ini bahaya. Yang tidak termasuk dosa ini kalau orang tua ngomongkan anaknya, atau guru mengomongkan muridnya, atau orang yang dia itu bangga dengan maksiatnya dan dia belum bertobat dari maksiat tersebut. Orang fasik yang bangga dengan kefasikannya, bukan hanya bangga, bahkan diupload ke YouTube-nya ketika dia bermaksiat, minum-minuman khumar diupload, kumpul sama perempuan tidak halal diupload. Ini dibicarakan enggak apa-apa, tidak berdosa. Orang dolim bangga dengan kedolimannya, enggak apa-apa dibicarakan, enggak dosa ini. Orang dia bangga kok. Dia bukan malu dengan maksud, bangga. Jadi diomongkan tidak apa-apa, bukan ghibah ya. Bang, ghibah ini orang sudah tobat, malu sama maksiatnya, dia diomongkan dulu itu pernah berbuat ini, padahal dia enggak kepengin tahu aibnya ini tampak sama orang. Ini yang enggak boleh dosa. Tapi kalau orang bangga sama dosanya, dia cerita, saya pernah mateni orang ini berapa gini, bangga sama dosa. Dibicarakan, tidak apa-apa. Tidak termasuk ghibah yang seperti ini. Faham ya? Faham ya? Jadi bukan semua membicarakan orang itu ghibah. Orang fasik yang bangga dengan kefasikannya tidak termasuk ghibah ketika membicarakan kejelekannya. Pezina bangga sama zinanya. Orang itu suka zina, nah, tidak apa-apa. Selama dia belum tobat ya. Kalau sudah tobat jangan diomongkan dulu dia itu padahal tukang zina, tidak boleh, dosa haram hukumnya. Orang dulu kok sudah, dia kan berubah orangnya sudah ya. Tidak boleh dibicarakan kalau seperti ini. Kalau kita ini sampai menggibah, memfitnah atau mencela saudaraku ka, saudara kita, fahakuka antukadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu. Maka kita harus mendustakan diri kita sendiri, harus merelakan kehormatan diri kita sendiri, mengaku kalau saya dulu gibai panjenengan, berbicara seperti ini minta halalnya. Ya, au tastahilla min sahibi namkanaka. Hada in lam takhsha ziyadata ghaizin wa hayja fitnatin fi idhari dhalika au tajdidihi. Ini minta halalnya ini dengan menyebutkan kita dulu pernah memfitnah dia padahal dia tidak pernah melakukan. Diumumkan depan orang banyak seperti kita membicarakan ya memfitnah dia di depan siapa, kita bicarakan kalau saya dulu cuma fitnah dia tidak pernah berbuat seperti ini. Jangan di depan satu orang, depan orang banyak. Bahasanya sekarang itu apa? Jadi orang itu kalau klarifikasi, harus klarifikasi. Kalau dia itu membicarakan di sosmed, ya dia harus membuka sosmed juga. Saya berkata seperti ini, saya bohong dalam perkataan saya. Orang ini tidak pernah melakukan apa-apa. Semua yang saya katakan itu hanyalah fitnah. Itu klarifikasi harus di sosmed juga supaya orang tahu semuanya. Kalau dia ini memang cuma sekedar fitnah, dia tidak pernah berbicara apa-apa. Kalau enggak selesai dosanya ini. Faham ya? Enak sudah kalau gini ya. Jadi tidak gampang ya. Tobat kok kayak gini bisa Rabib ya, bukan cuma nangis astagfirullah astagfirullah mari acaranya ini, tidak bisa itu kalau kita sama Allah ini makhluk ini, makanya jangan gampang-gampang ya sama makhluk ya. Wa amal hurmatu, aduh ini kemuliaan ini ya,
Contohnya apa? Bi an khuntahu fi ahlihi wa waladihi aw nahwi. Kita berkhianat sama saudara kita dengan istrinya atau anaknya. Istrinya tidak ada ini dikumpuli ini apa semuanya. Anaknya didolimi dan lain sebagainya. Khianat dititipi anak, anaknya didolimi. Baik dalam usahanya, kehormatannya dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang seperti ini fala wajha laka lil istihlal wal idhar. Tidak ada jalan untuk minta halal, tidak mungkin halal orangnya. Kalau halal berarti orang ini dayus, tidak punya cemburu sama keluarganya. Tidak ada istrinya diutik-utik terus lakinya, suaminya diem, itu tidak ada. Dan macam-macam ya. Kalau perkara ini kurang siapanya sudah. Kalau tidak cemburu itu justru perlu dicurigai laki. Karena takut, tidak perlu takut kalau laki. Kalau sampai saudara perempuannya, umiknya, istrinya diganggu, diem, bodoh, saya sabar, tidak sabar, bodoh nikel day namanya. Ini goblok namanya. Dulu ada seorang sahabat ya, istrinya dipegang sama orang, marah, penggal kepalanya orangnya. Bingung orang-orang ini, kafir ini tapi ya yang megang ya, bukan orang muslim ya. Lapor sama Rasulullah, ini cemburu sampai ini dipenggal kepalanya Rasul. Dibilang saya lebih cemburu daripada sahabatnya ini apabila saudara saya apa keluarga perempuan saya yang dipegang. Hati-hati jangan macam-macam kalau sama keluarga perempuan. Apalagi antum ini kalau sudah ke tempatnya orang-orang yang hati-hati. Saya ini heran kadang-kadang sama kebiasaan orang-orang Indonesia ini yang gampang sekali masuk orang yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali sama dia. Kayak keluarga dekat itu. Masuk keluar masuk riwa-riwi tidak boleh ganteng, tidak boleh. Tidak bu, nanti ada anak gadisnya tidur di rumahnya. Ini laki bukan siapa-siapa keluar masuk karena rumahnya temannya. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Siapa kita ya masuk-masuk rumahnya orang ya. Ada anak gadisnya, ada istrinya, bukan siapa-siapa kita. Kecuali kalau keluarga dekat kita mungkin. Mungkin anaknya, perempuannya tidur. Namanya orang tidur tidak sadar, apa? Nyikap apa namanya terbuka pakaiannya tanpa sadar kita lewat sana tidak boleh haram hukumnya masuk-masuk seperti itu. Jangan gampang-gampang masukkan orang ya harus punya cemburu. Apalagi yang dimasukkan orang tidak punya agama tidak sholat tidak apa tidak ini tambah selesai urusannya tambah. Yang sholat aja tidak boleh. Apalagi yang tidak ada hubungan apalagi orang yang tidak pernah ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sudah seperti ini, tidak mungkin kita itu menampakkan minta halalnya, karena akan menyebabkan fitnah dan semakin marah. Ya, pokoknya ini tadarruk sudah. Minta sama Allah sudah ya, apa caranya sudah ya. Selain memperbanyak kebaikan kita. Karena pasti agar tuntut-menuntut nanti pada hari kiamat ya. Yang paling sulit ini adalah amma fiddin, dalam agama. Dosa antara makhluk hubungannya dengan agama. Seperti apa? Kafar tahu. Mau bilang ini orang kufur. Makanya bukan kebiasaan kita mengatakan orang yang selain dari manhaj kita ini kufur. Tidak ada. Illa antara kufron bawahan, kata Rasulullah SAW. Kecuali kalau kamu melihat kafir yang terang-terangan. Seperti apa? Nyembah berhala. Baru tidak apa-apa kita omongkan. Tapi kalau cuma sekedar omongan ini masalah far'iyah, masalah furu' dalam agama, bukan usul. Jangan ngomong kufur-kufur sama orang. Itu bukan golongan kita ini. Kalau sudah kufur ini, kalau orangnya tidak kufur, lari kembali dia kufurnya nanti. Jangan gampang-gampang kufurkan orang ya. Orang ziarah kubur, kufur. Waduh, kayak minta sama kuburannya. Tidak minta sama kuburan sama sekali. Kita ini kan ahli ziarah, ahli tahlil, ahli maulid, ahli istighosa. Ada yang mengatakan, kalau orang ahli ziarah itu kufur, ada apa minta sama kuburan? Tidak minta sama kuburan sama sekali. Kita tahu itu orang meninggal dunia. Kita mau tafakur di sana karena perintahnya Rasulullah dan Rasulullah berziarah setiap malam ke Baqi. Faham ya? Seandainya dia orang mukmin ada hubungan ya, maka dia mendengar salam kita. Tahu siapa yang berziarah hanya tidak diberikan kemampuan untuk membalas apa yang kita ucapkan kepada mereka. Dan ini sharih dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kita ziarah tahu mendengar apa yang kita ucapkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, orang kafir dari perang Badar itu dikumpulkan, ditanya awajatum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu hak? Sayyidina Umar, tukallimul mauta ya Rasulullah.
ngejak ngomong orang mati, wahai Kanjeng Nabi. Ya Umar, lasta bi asma' minhum, kamu tidak lebih dengar dari orang mati ini. Dia itu lebih mendengar daripada kamu dengan apa yang saya ucapkan ini. Kafir apalagi mukmin. Hanya saja, kata Rasulullah, dia, mereka ini tidak diberikan kemampuan untuk membalas apa yang kita ucapkan. Kerungu, tahu dengan siapa yang ziarah. Kalau tidak tahu, tidak dengar, tidak mungkin kita diperintahkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum salafuna wa nahnu lahikun wa inna insya'Allah bikum lahikun. Tidak mungkin kita disuruh minta Assalamualaikum kalau mereka tidak mendengar. Faham ya? Diperintahkan Assalamualaikum karena mereka adalah orang yang mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, dibilang kufur. Bid'ah terus pokoknya ya. Bid'ah. Dolal, sesat ini pokoknya. La ilaha illallah. Wes sampai sini aja pelajarannya. Hukum dolal ini mulai kapan ada ini? Kita tahu dalam bid'ah ini pertama kali ada setelah Nabi Muhammad, bid'ah yang muncul ini dua. Apa itu? Hubbud dunia sama besarnya perut. Ini bid'ah, ini punya saya, ini perut ini bid'ah. Dulu sahabat tidak ada yang apa namanya cinta sama dunia. Bid'ah yang paling pertama itu adalah hubbud dunia. Kalau sahabat hubbud dunia tidak mungkin meninggalkan Mekah, kerjaannya, keluarganya ini untuk ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau para ansor itu hubbud dunia, tidak mungkin dia dinaskan sama Allah. Walladina tabawa udara wal iman, katanya Allah. Orang yang menyiapkan rumahnya dengan imannya. Yuhibbuna man hajaro ilaihim. Mereka bahagia kalau ada saudaranya datang kepada mereka. Dengan senang hati disambut. Apa ini khusus untuk sahabat tertentu? Tidak, semua ansor. Allah tidak mengkhususkan ini. Semua orang ansor seperti itu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Tidak minta hajat apa-apa. Karena betul-betul karena cinta, karena Allah. Mereka ini siap lapar, yang penting saudaranya kenyang. Itu adalah sifat orang-orang ansor yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau ada cinta dunia, tidak bisa seperti ini. Ya mana eman sama uangnya? Paham ya? Karena kan bid'ah itu kan kriterianya ya. Man amila alaysa laisa fi amrina man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Dari hadisnya Sayyidatuna Aisyah dari Imam Muslim. Siapa orang yang berbuat perbuatan yang baru yang tidak ada hubungannya dengan perkara agama ini, maka dia ditolak. Mafhum mukhalafahnya, selama masih ada dalil nas dari Quran sama hadis, maka perkara itu tidak bisa kita katakan bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada landasan pondasi nas baik dari Al-Quran ataupun hadisnya. Faham tum ya? Ya hukum itu ya lima dari dulu. Hukum itu lima, tidak ada tujuh dengan muamalah. Batil sama fasid, fasid sama sahih. Ya hukum itu ya wajib, hukum itu ya sunnah, hukum itu ya mubah, makruh, dan haram. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulullah, maka jadi tiga, baik itu mubah, sunnah, ataupun wajib. Kalau ada larangan, maka ketentuannya dua, bisa itu larangan lil karoha untuk makruh atau lil hurma untuk haram. Tidak ada hukum bid'ah, itu tidak ada. Bid'ah ini apa? Yang tidak ada landasan pondasi dalil baik dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang larang baca sirah Nabi seperti yang kita lakukan sekarang, baca maulidnya Nabi ini? Kan sirah itu dibaca. Larangannya dari siapa? Dilarang baca sirahnya Nabi. Hah? Atau tahlil memintakan ampun untuk saudara kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun qalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna. Disuruh apa enggak sama Allah untuk memintakan ampunan saudara kita yang sudah meninggal dunia? Disuruh. Yang bilang bid'ah siapa? Dalilnya apa? Yang dibaca apa sih? Tahlil. Subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Terus bid'ahnya di mana? Selawat sama Nabi dikirimkan sama yang meninggal dunia. Bid'ahnya di mana? Tidak ada di zaman Nabi, ada dalilnya apa enggak?
Kalau ada dalil berarti kita mengikuti sesuai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya sudah. Kalau nanti bid'ah diseluruhkan ya semuanya bid'ah. Kalau saya pernah ditanya dulu, ini ada orang datang ke rumah waktu saya ngajar di rumah dulu, ada satu santri dari Gresik ini belajar di rumah, tanya, antum yang buat maulid di sana ya? Iya, waktu di Kampung Anyar, Barokatul Itibak masih dua tempat, Kampung Anyar sama Bulusan waktu itu. Tidak ada keliling-keliling masih. Tanya, saya kalau mau tanya, landasan dalilnya tahlil itu apa? Padahal itu kan ajarannya Wali Songo. Ya, yang masih mengambil gaya cara orang Hindu yang belum dibenarkan, maksudnya belum diperbaiki cara-caranya dan keburu meninggal dunia dan itu terbawa sampai sekarang. Itu omongan dia. Nah, 7 hari, 40 hari ini ajaran Islam dari mana? Ini kan acaranya bawaannya orang-orang Hindu katanya dia. Ya, yang belum diperbaiki sama Wali Songo dan keburu meninggal dunia katanya. Saya bilang, Wali Songo ini berapa tahun? 600, 700 tahun. Lah sampean pikir orang 700 tahun itu bodoh semuanya sampai tidak bisa memperbaiki ini. Sampean tok yang pintar ya. Hah? 700 tahun ulama ahli sunnah ini bodoh semua apa? Tidak ada yang pintar, cuma sampean tok yang pintar. Atau sampean merasa lebih hebat dari Wali Songo sehingga sampean itu menyalahkan Wali Songo sekarang. Kalau bukan karena Wali Songo, sampean masih nyembah patung orang Indonesia ini. Jangan nyala-nyalakan. Tapi kan semua berbicara dengan dalil. Dalil sampean apa? Kalau ngomong bid'ah itu dikeseluruhkan, ya hidung sampean pesek ini bid'ah. Saya bilang gitu. Karena orang Arab di zamannya Nabi dulu sama para sahabat semuanya man, tidak ada yang pesek. Hidung sampean bid'ah. Beres apa tidak beres? Beres, hidungnya bid'ah. Kok ruwet ya? Kalau diseluruhkan semuanya bid'ah, yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Taksi nanti bid'ah, mobil bid'ah, sepeda motor bid'ah. Nah dia naik apa terus? Jalan kaki kalau mau dakwah ke Surabaya, ya tidak mari-mari ya. Pesawat tidak ada zamannya, mobil tidak ada, semuanya bid'ah, nanti repot ini semuanya. Jadi paham ya, jangan langsung main bid'ah-bid'ah ke orang, nyesat-nyesatkan orang, jangan. Kecuali kalau itu terang-terangan seperti apa, nyembah berhala, nyembah pohon di tengah sawah, itu kufrun bawahan namanya, itu kafir terang-terangan namanya. Lah yang seperti ini tidak apa-apa kita bilang ini sesat. Paham ya? Iya, semoga bermanfaat ya. Ayo, ya kita berbaharui tobat kita ini, gimana caranya kita menjadi manusia yang lebih baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.